Aku Naya, seorang gadis yang hidup dengan kesederhanaan, bukan dalam kekayaan namun berkecukupan. Mas, ini titipan buat guru. Iya, Nak. Makasih ya. Aku dituntut untuk bisa membayar apapun dengan usahaku sendiri, tanpa campur tangan orang tuaku. Aku memutuskan untuk bersekolah sembari membawa daganganku untuk memenuhi kebutuhanku sendiri. Siapa itu yang tidur di belakang? Persa, minta tolong untuk dihapus alamat tulisnya untuk teman-teman ini. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini, akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ke sekolah cuma kurang tidur ya? Numpang jualan juga kali. Emang gak niat sekolah dia mah. Di sekolah aja cuma tidur mulu. Naya menangis. Kenapa, Nay? Kenapa sih ibu bangunin saya? Ibu gak usah sok peduli deh. Ada apa sih? Pagi-pagi udah rame. Ada apa sih? Bu Sarah, Nay. Bu Sarah udah gak ada. Gak ada gimana maksudnya? Kalau ngomong yang bener deh. Gak ada gimana? Tadi malam, Nay, Bu Sarah udah meninggal. Kamu gak pulang, Nay? Iya, Bu. Bentar lagi. Naya, Ibu mendapat laporan dari Bapak Ibu Guru jika selama pelajaran berlangsung, kamu sering tertidur. Kenapa, Nay? Iya, Bu. Maaf. Ibu tahu kamu melakukan hal tersebut. Cuma kalau itu terus kamu lakukan, maka pelajaran selama ini kamu akan banyak tertinggal. Untuk itu, mulai minggu depan,
ibu akan memberikan kamu bimbingan secara khusus untuk mengejar ketertinggalan pelajaranmu. Percuma, Bu. Mau saya pinter, mau saya rajin belajar, mau saya juara kelas, mau saya rapatnya bagus pun gak akan ada yang peduli. Orang tua saya aja loh, gak pernah bangga sama saya. Tidak begitu, Nay. Justru ibu akan bangga ketika melihat kamu menjadi Naya yang pintar, Naya yang mandiri, dan Naya yang tidak bergantung pada orang lain. Baiklah, Bu. Mungkin 2 atau 3 bimbingan lagi Ibu akan menyerah sama Naya. Namun, pada akhirnya takdir berkata lain. Bu Sarah telah meninggalkanku terlebih dahulu sebelum aku sempat berterima kasih kepada beliau. Andai aku tahu betapa tulusnya beliau dalam membimbingku untuk menjadi seorang yang lebih baik, pasti aku tak memiliki rasa penyesalan yang begitu menyakitkan seperti sekarang ini. Kalau ada kesempatan yang diberikan kepada aku, tak ada kata lain yang bisa aku berikan kepada beliau selain maaf dan terima kasih, guruku.